Ini pada di atas tapi gimana? Angkat di atas plastik. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Bu, jangan nangis, Bu, jangan nangis. Gunting mana? No, no. Gunting nih. Nah, di belakang. Dibuka itunya. Nah, kosong aja. Sebelumnya kita mengucapkan turut berbela sungkawa untuk berbicara sedalam-dalamnya atas kepergian dari Bapak Eko. Ya, terima kasih. Mungkin boleh disampaikan, Bu, terakhir berkomunikasi dengan almarhum ke sini, Bu. Terakhir komunikasi itu sama saya hari Senin malam Selasa ya, sebelum kejadian itu. Terakhir saya lagi pergi dan kebetulan anaknya dititip ke saya, itu biasa sih setiap hari itu telepon anaknya. Itu aja sih. Ada pesan terakhir yang disampaikan sama Bang Eko? Enggak ada, cuma kalau setiap telepon video call kan kalau nggak ke saya, adik saya selalu ke mama saya, cuma ayang-ayang, mana ayang-ayang itu doang, cuma itu aja. Nanti ayah pulang ya, kita jalan-jalan ya kembem, cuma itu doang. Ada ini enggak firasat atau tanda-tanda akan kepergian Bang Eko? Enggak ada. Enggak ada juga. Enggak ada apa-apa. Pernah enggak pernah menceritakan sempat mungkin ada pegangan atau konflik di sana? Enggak ada. Karena di sana selama kerja itu aman di sana. Karena ngabari siapa nih? Ngabari dari pihak PT Kimia langsung ke saya. Gitu. Ini udah berapa lama udah bekerja di Bapak? Baru 2 bulan setengah. Yang terakhir Bu, mungkin boleh disampaikan harapannya, kan ini tidak hanya dari Bapak itu saja, kalau kita lihat itu juga banyak pekerja-pekerja lainnya yang sudah memiliki kekhawatiran yang sama. Iya. Mungkin saya sampaikan untuk keluarga yang ditinggalkan juga, berterima kasih, terima kasih atas perhatiannya. Ya, saya mohon tolong diperhatikan, jangan sampai terjadi lagi seperti ini. Karena mereka hanya orang-orang yang bekerja, tidak bersalah. Untuk pemerintah juga atau untuk Bapak Presiden kita, tolong diperhatikan agar segera dituntaskan. Semoga tidak terjadi lagi, itu aja sih. Dengan Mbak siapa nama? Dengan Yanti. Mbak Yanti. Mbak Yanti. Terima kasih, Mbak. Pegang. Izin, Ibu.